Welcome to my vlog guys. Ini masih di lokasi Cinta Buta. Nah, ini hari keberapa sih puasa sekarang? Ketujuh ya? Hari keberapa puasa sekarang? Hari keberapa puasa Papi? Hari ke-9. 9. Nah, ini hari ke. Makasih Papi. 9 udah 8 ya? Makanya 9 apa 8 nih ya? 8 kayaknya. 9 apa 8 nih? Hari keberapa Pak puasa, Pak? Hari keberapa? 8 apa 9? Ini. Iya. 8. Oh, 9 nih. 9 lah. Oke guys, pokoknya hari ke-8 atau 9 gue lupa. Nah, ini iya. Teman-teman. Nah, ini guys ada pembagian soto dari kantor Cinemart. Udah buka ya? Oh, Mama Love ngambil apa itu Mama Love? Soto. Oh, mantap. Selamat buka Mama Love. Oke guys, udah waktunya buka ya? Selamat berbuka puasa nih teman-teman semua. Alhamdulillah buka. Nah ini halo. Gimana? Mantap. Ya. Oke guys, ini juga ada gorengan di sini. Teh manisnya mana? Teh manis mana? Teh manis nih. Ya, teh manis. Kita cari teh manis di belakang. Buka bro. Oke guys. Nah, ini juga ada makanan serabi di situ. Wih, Moni. Ya. Selamat buka. Nah, oke guys. Mana ya, aku mau cari. Oke, ini dia guys. Sempat tahu guys, ini dia. Kita akan minum teh manis. Berbukalah dengan yang manis. Oh, kan bukan dengan yang manis sunahnya loh. Berbukalah dengan yang manis. Oke guys, gue buka dulu ya. Oh, ya, bismillahirrahmanirrahim guys. Alhamdulillah, ini suasana berbuka puasa di lokasi Sinetron Cinta Buta. Sekarang gue mau duduk dulu biasa di sana. Masuk saudara kita. Oke, ini dari mana nih teman-teman? Halo. Bukan aku dari Setiabudi. Pendukung apa nih? Halo, Pak. Halo, siapa aja? Aku pengen nomor. Udah pada buka puasa? Udah. Oke, selamat buka puasa ya. Seperti biasa, saya akan berbuka bersama sutradara saya, Pak Gita Asmara. Nah, yang sama. Oke. Okay. Widih. Ada fans, noise fans. Ada tumpeng. Nah ini. Set. Itu kentang. Ada Bang Adam Jordan. Gimana Bang Adam bukannya? Nambah lagi. Alhamdulillah. Berkah. Ini apa namanya Bang Adam? Kue. Ini namanya macam-macam, ada kue talam, kue pepek, terus apa gini, kue talam, kue pepek, terus apa ini? Risol. Kue lama tapi dinikmati di masa kini. Masa gitu. Mau ambil soto nih, yep, sandung. Kita mau ngeracik soto guys sekarang. Tadi udah makan gorengan, sekarang soto. Oh. Nah ini dia nih, dia. Buat siapa tamu? Nah itu dia. Ibu soto dong bu. Kita mau soto. Ya ini behind the scenes adegan motor ditabrak mobil guys. Oke guys, kita lihat adegannya ya. Ayo ngerem. Emang agak susah ya guys ya untuk adegan jatuh kayak gitu. Harus diulang-ulang sampai perfect. Ya gitu deh, apalagi kalau adegan tabrakan atau adegan action kayak gitu emang susah banget untuk dapat one take atau cuma diambil satu kali, jadi harus berulang-ulang sampai perfect. 19 scene 4 action.
Oke okay guys, kita udah selesai. Aslan lagi take VO. Tulip, why is server Aslan? Action. Dan sekarang balikin kostum dulu. Nah ini kostum ya, ruang kostum. Oke, welcome di ruang kostum lagi. Ini ada MTM juga, makanan. Oke, kita harus ganti baju. Happy birthday to you. Om Sigit mau ngucapin ulang tahun buat mamanya Nia. Silakan Om. Selamat ulang tahun buat mamanya Nia. Panjang umur, sehat selalu, lebih sukses dari tahun ini. Dan nonton selalu sinetron Cinta Buta. Nonton terus sinetron Cinta Buta. Top. Oke okay guys, ini lagi ngabuburit, ya kan? Dan ini sambil menunggu maghrib. Tadi sih gue udah take satu scene. Nah ini Rehan dan Meli lagi take di sini. Yap, ah itu dia tuh ya. Ini merupakan situasi di lokasi syuting, ya kan, lagi ngabuburit menunggu maghrib. Oke guys, sekarang kita menuju ke dalam studio. Halo Kiki. Nah ini seperti biasa guys, nih di sini, ya kan, ini terdapat. Jadi nggak Ki? Gimana, aman Pak? Mantap. Bayu, nah ini nih ya. Mister Bayu sudah siap men-take-in nih. Men-take-in untuk ini apa namanya, buka puasa. Sayang aja. Azan, Widi. Sayang aja. Masya Allah. Nah, azan lagi kita nunggu. Mister Bayu ini untuk azan ya. Nah ini guys menunya apa nih? Apa nih, bubur kacang hijau ya? Ini bubur kacang hijau dan biasanya ada gorengan juga, ya kan? Kita akan menuju ke dalam nih. Ada Bang Adam Jordan. Nah, gimana Bang menunya untuk hari ini? Wih, gimana Bang menunya Bang? Apa Bang? Buka puasa nih. Semua yang ada insya Allah berkah. Masya amin. Allah, amin. Insya Allah. Nah, sekarang kita menuju ke dalam studio. Studio ini ya. Tempatnya kosong di sini guys. Aku ada Dante Valrian yang jadi Dimas. Wih. Siapa? Enggak vlog. Jadi ini ada Cesar. Dan ini ada, itu ada Rangga Azov. Azov. Ini suasana suasana di lokasi syuting ngabuburit di Cinta Buta. Teman-teman waktu itu di Instagram gua ada yang kangen Aslan pakai baju kotak-kotak katanya. Nah ini kotak-kotak kayak beda karena Aslan sekarang benar-benar stylish. Ada di dia nggak? Wih di stylish banget ya Aslan. Ya, tapi semoga Aslan walaupun stylish jangan lupa sama Gugun ya, yang di pos ronda ya. Jangan lupa ya sama Gugun ya. Iya. Yeah. Ya, ini merupakan situasi ya sambil ngabuburit di lokasi syuting sinetron Cinta Buta. Nah, ya, ini lagi menyiapkan. Udih, ada kolak tuh ya. Mantap banget tuh kolak. Ini kalau pisang atau biji salak atau apa nih, Mbak? Kolaknya. Tahu dari enggak bisa nih. Lo. Kita bikin story ke Mojang Islam buka puasa dulu. Oke, yuk. Gue bikin story dulu ya. Ini kalau artis gini guys, jadi stories. Mas itu artis. Wah, maaf ya, tadi kan jimol. Ayo. Halo buat semuanya, selamat berbuka puasa. Ya kan, dari kita para pemain Cinta Buta. Cinta Buta nonton ya 18.40 di SCTV. SCTV. Oke. Lu jadi siapa? Hah? Lu siapa? Siapa? Gugur. Gua kan suka lupa. Gua jadi siapa ya gua? Jadi Zafi. Oh, gua jadi Zafi. Oke. Okay, manager okay. Dari Aslan. Oke, okay, siap. Oke, okay, God bless. Nah, itulah guys ya, jadi kehidupan kita nih, WD. Berat ya kehidupan kita. Ngeri bahasanya. Ya. Susah emang kalau orang tua kalau ngomong gitu ya. Gimana Mel, WD, oke okay. Sip, kita lanjut keluar. Nah, Aslan tuh ya. Oke okay, guys. Nah ini di luar ada Dante, Dimas lagi menunggu. Dan juga Mama Kania. Lagi apa Mama Kania? Oh, udah siap-siap bakso.
Widih, mantap. Selamat berbuka, belum berbuka. Mama kan lagi enggak puasa. Oke. Kalau gitu aku mau siap-siap ambil buka puasa dulu, guys. Kita biasanya disiapin itu di luar. Seperti biasa. Nah, di sana merupakan tempat berbuka puasa. Ya. Mas, terima kasih ya. Udah ya. Selamat sore. Nah, ini dia suasana, guys. Nah, suasana ya. Halo Mama Lo. Suasana berbuka puasa. Dia anak buahnya. Lo anak buahnya Ular Rino kan? Lu. Iya, DTK. Siapa lagi berempat ya? Iya, Kakak. Dia masih ini sama siapa yang jadi? Kakak. Tidak, DPR ya. Siapa sih DPR sekarang? Aryo. Arya, Rama jadi apa? Ada juga yang drone. Lupa jadi gue. Drone dia siapa tuh? Rama, Arya, Oji. Oh enggak, siapa? Adiknya Rama siapa? Adiknya Rama. Oh, yang vlog kita Aldi dari Virus. Adli Virus. Adli ya. Kita kenal. Oh, Adli Virus lu main nama saya, teman-teman. Main nama gua tuh. Oke, guys, kita lagi siap-siap untuk berbuka puasa dulu ya. Nah, ini pada nunggu, guys, sambil berbuka puasa ini di PU. Ya, jadi kita ngambil hanya tes segala macam di sini, guys. Aku mau ngambil teh manis dulu. Meli sedang terciduk bersama Gojeknya. Meli. Nah, Meli gua tahu. Meli terciduk, guys, sedang memesan sesuatu. Widih, kayaknya sesuatu makanan tuh buat buka tuh. Nah, ini ada gorengan di sini. Teh, sono teh. Tuh. Amor. Wih, ini ada Rangga Azov si ganteng. Oke, guys, kita lagi mau buka dulu ini menunya. Di situ kita buka. Nah, ini suasana berbuka puasa, guys. Itu kalau di video callin sama Gus dan Mama kan. Ya, itu penting. Oh, penting itu. Nakutnya. Penting loh, penting loh. Buangan. Emang enggak bisa WA aja. Enggak apa. Ya, ini suasana adegan rumah sakit. So, guys. Behind the scene. Ini bukan rumah sakit ini sebenarnya, rumah. Oh. Rumah sikat. Rumah sikat katanya. Ya Aslan, aku selalu saja ngerepotin kamu, bikin kamu jadi sakit seperti ini. Kakek, aku naik lagi. Ya. Thanks. Ini 40. Ajun. Kondisi tempat saya gimana? Sekolah saudara Aslan sudah kami kasihnya. Dan sekarang kondisinya baik-baik aja. Cuman untuk saat ini dia harus dirawat sesehari untuk proses pemulihan. Karena kalau masa kemarin, I'm so sorry.
Aslan jangan lupa untuk berbicara. Iya, apa? Iya. Oke. Ya ini emang keadaannya, kadang terjadi hal yang lucu ya. Santai, santai dong, santai dok. Emang kadang terjadi sesuatu hal yang lucu yang terjadi di lokasi syuting guys. Aslan jangan memaksakan diri untuk pulang. Karena kalau memaksakan kakinya bergerak, saya khawatir nanti kakinya akan bergeser. Saya harus pergi dok, saya ada wawancara. Ya, kamu tetap Mas Davi, jadi pasti ngerti soal keadaan kamu sekarang. Kenapa? Tapi sebelum pulang, Aslan harus mengurusi biaya administrasi. Bayar guys, namanya pada kabur nih kita nih, karena duitnya gede ya Pak Didi ya. Kasihan dia Aslan. Oke okay guys, ini di toilet lagi ada yang latihan. Nah ini untuk sinetron Cinta Buta. Bisa-bisanya. Ayo dong, ayo dong. Apa dong latihan? Latihan. Hi guys. Bisa-bisanya apa lagi? Ya, jika mau ya. Yang awalnya bisa kali ya. Jadi latihan tuh bisa di mana aja, termasuk di dalam toilet. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Hi. Hello. Hari ini kita syuting gak bisa berapa aja, Gun? 112, 113. Yang dimana gue disini marah-marah, ya kan? Marah-marah sama siapa ya marah-marahnya? Sama gue. Ada terus, ya. Cinta Buta setiap hari jam 18.40 waktu Indonesia bagian barat hanya di SCTV. Emang di lokasi Cinta Buta ini dan juga mungkin di lokasi-lokasi lain kadang terdapat situasi yang tidak kondusif. Nah, ini kita akan menanyakan kepada senior kita bagaimana menghadapi situasi yang tidak kondusif bersama senior amigo Mr. Sigito. Gimana Om? Om kan sudah sering syuting, bagaimana menanggapi situasi yang tidak kondusif Om menurut Om? Ya, dinamika itu memang selalu ada. Ya, jadi nggak usah apa namanya, nggak usah apa merasa heran atau apa, yang itulah karena sejatinya kan kita syuting itu kan jadi kita tahu sendiri bahwa kita bermain-main emosi. Nah ya, yang kurang bijaksananya adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemain yang baik, salah satu perihal yang harus dijalani adalah bahwa dia harus bisa mengendalikan emosinya. Itu jadi biasa tuh, ada ini ada ini, itu kan dinamika yang ada di lokasi. Nah,
dan pada suatu saat semua itu akan baik kembali. Jadi kalau ada friksi-friksi, pada suatu saat akan kembali lagi dan akan baik lagi, karena masing-masing nanti akan menyadari bahwa kita berkumpul dua orang aja itu bisa berselisih. Iya, om. Berkumpul dua orang nih, kayak sebenarnya Pak Didi sama Gugun, itu bisa aja kita berselisih. Memang kita baik, tapi bisa juga berselisih. Sekarang bayangkan kita berkumpul ratusan orang dalam satu tempat, itu sudah pasti gitu. Jadi nggak usah heran. Oke, makasih om. Yang penting intinya tahan emosi. Iya. Wah, ini saudara kita. Halo. Pak Gita. Mas Gita nih, saudara kita. Oh, Mas, apa kabar? Ayo. Oke, guys, kalau gitu kita break Jumatan dulu ya. Bye-bye. Kita sabo jadi stand-up comedian yang modelan Panji Pragiwaksono gitu. Jadi gak lucu, tapi... Gitu loh. Budi. Kalau lo kan stand-up comedian yang... Apa? Yang gak lucu. Justru saking gak lucunya jadi lucu. Kalau menikah Jogja, menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Lo mirip Giring Niji, woy. Berarti kok gue tau? Bini gue cakep dong, bini gue. Mana? Bini yang Giring kan cakep? Giring. Bini Giring kan cakep, gimana-mana? Gue cocokin dengan siapa? Kayaknya sih kalau feeling gue, lo tuh cocoknya sama Ipeh. Waduh, Mel, gue walaupun begini Mel, selera gue tinggi Mel. Ya jangan IP banget lah. Selera lo tinggi, ya kan? Yang lo, selera lo itu mau enggak. Waduh, kacau sih. Selera tinggi, aku sanggup jatuh. Aduh, bahaya nih. Oke pemirsa, jangan mendengarkan ya pemirsa ya, terutama cewek-cewek yang menonton vlog saya, yang ingin bertaruf dengan saya, ya silakan komen di bawah. Nanti saya akan kunjungi ya sosial media kalian. Ya ini merupakan take adegan post ronda. Untuk komitmen. Jadi ini suasananya guys, suasana di pos ronda. Itu kelihatan nggak apa-apa? Jangan sampai pegang lagi. Rak lu yang dipegang kelihatan. Oke guys, ini ada lagu dan joget di bulan Ramadan. 1, 2, 3. Ramadan telah tiba, hilangkan semua amarah. Jangan sampai bikin dosa, nanti batal puasanya. Betul. Ya. Iya, berapa lama lagi sih di bulan? Oke guys, sekarang di Ngabuburit puasa ke-12. Nah, ini kita akan melihat situasi dan kondisi yang ada di lokasi syuting sinetron Cinta Buta nih guys. Nah, seperti biasa, itu merupakan tempat buka kita, ya kan? Dan kita akan menuju ke sana. Oke. Ya, ini seperti biasa kalau ada fans di Mama Love lagi berfoto. Ya. Dan juga apa namanya? Makanan dan minuman buka puasa. Halo, Bu Hedi sutradara nih. Dan siapkan ini. Ya kan? Nah, ini lagi persiapan nih guys. Jadi dikasih kacang. Mantap. Oke guys, gua mau siap-siap dulu buka puasa. Kalian juga selamat berbuka puasa. Oke guys, selamat berbuka puasa. Yang lain biar bagian. Sudah. Alhamdulillah. Ini suasana berbuka ya teman-teman ya. Ada Aslan yang asik makan, ya kan. Ada Meli, Pak Rama dan sutradara kita yang sedang asik berbuka. Selamat berbuka ya untuk teman-teman semua. Ya gimana sih makan? Makan apa Michelle? Itu ekspresi Michelle ya, yang sangat tidak terduga. Memang Michelle ini kadang mengeluarkan ekspresi tidak terduga nih. Gila dong gue. Makan. Jangan sering-sering ke apa? Apa tuh? Jangan sering-sering ke. Kurang-kurangin ke. Apa itu? Jangan dengarkan ya pemirsa ya. Abis naik motor sama Bang Adam. Lagi tadi kejadian lucunya nih.
Ya ini lagi di sela-sela nunggu. Nah, ini dia kita konser di pinggir jalan guys. Sambil menunggu take, di sana ada yang take tuh. Itu studio. Nah, ini sambil menunggu kita santai-santai ngopi-ngopi di sini. Ya enggak mau nih, we are the champion, cinta buta harus menjadi juara. Yeah. Tell me it's not what's crying for. I can't help this, there's nothing I want more. Today there's an ordinary world, somehow I can survive. It was alone and feel you walk this time. I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. You live in yesterday. Yesterday maybe it's not so beautiful, but today it has to be a beautiful day every day.